الحمد لله الحمد لله دائم الإحسان الذي خصنا بشهر رمضان وخص رمضان بالعفو والغفران والقبول والرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمد حبيب الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه أولي الإيمان والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan para hadirin sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena takwa adalah satu-satunya jalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Dan karena takwa pula satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Dan karena takwa jualah sebaik-baiknya bekal yang kita bawa ke alam setelah kematian kita, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekallah, yaitu untuk alam setelah kematian. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah dengan mengagungkan perintah dan larangan tersebut karena berasal dari Allah. Dan itulah tujuan mulia Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadhan. La'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kaum yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka sudah seharusnya kita sebagai hamba Allah, ketika datang bulan Ramadan, kita menyambutnya dengan gembira. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah hanya untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga beliau bersabda di dalam hadisnya, wa ramadhan syahru ummati, wa ramadhan adalah bulan umatku, bulan khusus diberikan oleh Allah untuk umat Nabi besar Muhammad. Maka bagaimana kita lihat beliau junjungan kita, panutan kita. Beliau menyambut datangnya bulan Ramadhan dari malam pertama bulan Rajab. Ketika masuk malam pertama bulan Rajab, beliau mulai berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berikanlah kami berkah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Manusia yang sangat mulia, manusia yang jelas-jelas masuk surga, bahkan
banyak memasukkan orang ke surga masih gembira dengan datangnya bulan Ramadan, menanti datangnya bulan Ramadan, dan beliau mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar beliau bisa berpuasa dan beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Sehingga istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha menyampaikan, aku tidak pernah melihat ibadah Rasulullah sehebat ibadah beliau di bulan Ramadan. Dan kalau sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, ibadah beliau jauh lebih hebat daripada ibadah beliau dari pertama sampai malam 20 Ramadan. Dan beliau pun menyampaikan, man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Kenapa kita gembira dengan bulan Ramadan? Kenapa kita gembira diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Karena yang pertama, kalau tidak diwajibkan, kapan kita akan berpuasa? Ada satu contoh disampaikan oleh Nabi Muhammad, man shoma Ramadan wa athba'ahu sittatan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama setahun penuh. Kenyataannya hanya sedikit yang puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena tidak diwajibkan oleh Allah, hanya bersifat sunnah. Tapi bulan Ramadan, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, termasuk rukun Islam, puasa di bulan Ramadan, maka mau tidak mau kita harus melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan Allah mempersiapkan hadiah yang terbesar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan di dunia, dengan takwanya semakin meningkat ke hadirat Allah. Di akhirat, hanya Allah yang tahu apa balasan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya kita gembira. Kapan lagi kita bisa meningkatkan takwa kita kalau bukan di bulan Ramadan? Karena takwa seorang hamba itu naik turun, tapi akan meningkat dengan berpuasa di bulan Ramadan. Sebab orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia sudah meninggalkan makan, minum, meninggalkan hal-hal yang halal agar puasanya tetap sah. Maka dia pun akan menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sebab Rasulullah sudah menyampaikan, kami shaimin, atau di hadis yang lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi la ju' wa la 'athsh. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Mereka puasanya sah, tapi puasanya tidak bernilai. Puasanya sah, tapi puasanya tidak menyebabkan dosanya diampuni oleh Allah. Puasanya sah, akan tetapi puasanya tersebut tidak meningkatkan ketakwaannya ke hadirat Allah. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang mana Rasulullah telah menyampaikan dalam suatu hadis, khamsun yuftirna sha'im. Ada 5 hal. Kalau kita lihat dari bahasa hadisnya, 5 hal ini membatalkan puasa. Akan tetapi hadis itu memiliki makna. Al-Quran memiliki tafsir, sehingga dimaknai oleh para ulama hadis, 5 hal ini tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. 5 hal ini kalau dilakukan membuat puasanya tidak bernilai. Yang pertama, al-kadzibu. Ketika dia berpuasa, dia berbohong. Yang kedua, al-ghibah. Yang kedua adalah menggosip
membicarakan, menggunjing orang lain ketika dia berpuasa. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat adalah syahadatul zur, sumpah palsu. Yang kelima adalah an-nadharu bisyahwat, mandang lawan jenisnya dengan syahwat. Maka orang yang berpuasa akan menjaga dirinya dari lima hal tersebut. Karena dia tidak mau puasanya menjadi puasa yang tidak bernilai, puasanya sia-sia saja. Padahal di Jumat terakhir, di bulan Ramadan, ketika Rasulullah akan menaiki mimbar, yang mana mimbar beliau memiliki tiga tangga seperti ini. Sebelum beliau menaiki mimbar, beliau dinaiki, didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan, aku akan berdoa dengan tiga doa, ya Rasulullah, aminkan tiga doa tersebut. Salah satunya adalah man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka dia dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari pengampunan Allah. Qul amin, katakan amin. Rasulullah pun mengatakan amin. Puasa tidak bernilai karena dia berbohong atau menggunjing atau mengadu domba atau sumpah palsu atau memandang lawan jenisnya dengan syahwat atau ngomong kotor, ngomong jorok ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita selama sebulan penuh bisa menjaga diri kita dari lima hal atau enam hal tersebut, maka mau tidak mau niscaya ketakwaan kita akan meningkat ke hadirat Allah. Karena orang yang bertakwa tidak berbohong, orang yang bertakwa tidak akan menggunjing orang lain, orang yang bertakwa tidak akan mengadu domba, orang yang bertakwa tidak akan sumpah palsu, orang yang bertakwa tidak akan memandang lawan jenisnya dengan syahwat, orang yang bertakwa pula tidak akan ngomong kotor, tidak akan ngomong jorok, tidak akan mencaci maki. Dari satu hal ini sudah seharusnya kita gembira ke hadirat Allah atas diwajibkannya kita puasa di bulan Ramadan. Allah tahu kelemahan kita, maka Allah membantu kita agar bisa meningkat takwanya kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala lewat bulan Ramadan. Yang kedua, ada musuh yang ada di dalam diri kita yang namanya nafsu. Yang mana nafsu ini ketika diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan akal dan nafsu. Ketika Allah bertanya kepada akal, ya aku menentang mana, wahai akal, siapa engkau, siapa aku? Sang akal langsung menjawab, anta rabbul ma'ana abdu, engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba. Tapi ketika pertanyaan tersebut ditanyakan kepada nafsu, ya nafsu man anta wa man ana, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Kata Allah, sang nafsu menjawab, anta anta, ana ana, engkau engkau, aku aku. Kalau menentang di hadapan Allah, maka nafsu tersebut dilemparkan ke neraka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dikeluarkan, ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya pun jawaban yang sama. Maka dilemparkan ke neraka Zamhair, neraka yang sangat dingin, yang dinginnya lebih dingin daripada tempat paling dingin di atas muka bumi ini 70 kali lipat. Sakit luar biasa. Selama 100 tahun dikeluarkan dari neraka Zamhair, pertanyaan sama, jawabannya pun tetap sama. Maka dilemparkan oleh Allah ke neraka dan tidak diberi makan selama 100 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapar yang bisa membuat nafsu tunduk. Lapar yang bisa membuat kita bisa untuk menundukkan nafsu kita. Setelah keluar dari neraka dan dalam keadaan lapar, ketika ditanya oleh Allah, "Man anta wa man ana?" Siapa engkau, siapa aku?
Sang nafsu tunduk dan menjawab, anta rabbun wa ana abdun, engkau adalah Tuhan dan aku adalah hamba. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk puasa di bulan Ramadan agar bisa membantu kita, supaya kita bisa menundukkan nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang mana Rasulullah setelah pulang dari peperangan Badar, dan peperangan Badar itu terjadi di tanggal 17 Ramadan, para sahabat dalam keadaan puasa, dan itu adalah puasa yang pertama kali, karena puasa itu pertama kali diwajibkan di tahun kedua Hijriah, dan di tahun kedua Hijriah itulah tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan Badar, perang yang hebat, perang yang besar. Jumlah sahabat hanya 313, termasuk Rasulullah. Sedangkan jumlah musuh sekitar 950 dan dengan persenjataan yang sangat lengkap. Para sahabat tidak ada satu pun yang membatalkan puasa, karena mereka melihat Rasulullah tidak membatalkan puasa. Setelah mendapatkan kemenangan sesuai dengan janji Allah, mulai dari peperangan Badar, Rasulullah menyampaikan perjalanan min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini semua sekarang pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Maka para sahabat pun heran, min jihadil akbar min hadza ya Rasulullah. Jihad apa yang lebih besar dari peperangan Badar ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyampaikan jihadil nufus, perang melawan nafsu yang ada di dalam diri kita, yang mana kita membaca Al-Quran, inna nafsa ammaratu bisu, yang mana nafsu manusia tersebut akan selalu menyuruh manusia untuk berbuat buruk, entah itu meninggalkan taat atau melakukan maksiat atau membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Itu adalah kerjaannya nafsu. Tapi kalau kita berhasil melawan dan selalu menekan nafsu kita, bahwa nafsu kalau diikuti terus, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam Murdahu, wa nafsu taktibhi intuh minhu syabba'ala hubbir radha'i wa yataktibhu yang batini. Nafsu itu bagikan anak bayi yang kalau terus disusui, dia akan terus menyusu kepada ibunya. Tapi kalau disapih, dihentikan, maka bayi tersebut tidak akan menyusu lagi. Seperti itulah nafsu. Kalau dituruti, dia akan semakin kuat, dia akan semakin menguasai akal, dan dia semakin menguasai orang yang dia berada di dalamnya, sehingga orang tersebut seakan-akan tidak mampu untuk tidak maksiat, seakan-akan tidak mampu untuk tidak meninggalkan taat, sehingga dia mengikuti nafsunya. Tapi kalau nafsu sering dilawan, maka nafsu itu akan naik dari nafsu ammarah menjadi nafsu gangguan, menjadi nafsu yang akan mengingatkan kita kalau meninggalkan taat, dan mengingatkan kita ketika ada kesempatan untuk bermaksiat. Sehingga nafsu itu akan membantu kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tujuan mulia yang keluar dari Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Allah membantu kita agar kita mudah untuk menekan nafsu kita, melawan nafsu kita lewat lapar, karena nafsu itu akan menyerah lewat lapar. Dan kalau tidak diwajibkan kita puasa di bulan Ramadan, kapan kita akan berpuasa? Dan juga puasa ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Rasulullah telah menyampaikan sumu tasifru, puasalah kalian dan kalian akan sehat. Dan kita sering mendengar sekarang bagaimana ilmuwan-ilmuwan barat membongkar manfaat puasa yang sangat bagus bagi lambung, yang sangat bagus bagi ginjal. Maka sungguh beruntung kita, dan sudah selayaknya kita berbahagia dengan adanya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka mari kita lakukan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Kalau dari awal sampai hari ini kita merasakan puasa kita biasa-biasa saja, maka kita ingat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadhan, karena syudyu mi'zarah, beliau menguncangkan ikatan sarungnya, alias ibadah beliau lebih giat daripada ibadah beliau dari hari pertama sampai hari ke-19 di bulan Ramadhan. Kalau manusia yang termulia saja seperti itu, maka bagaimana dengan kita? Dan disebutkan oleh salah seorang ulama, kuda pacuan kalau sudah mendekati garis finish, malah dia mengerahkan kekuatannya sebesar-besarnya agar dia bisa mencapai garis finish, bahkan bisa menang ketika di garis finish. Maka ulama tersebut mengajak bicara kepada kita, masa kita kalah sama kuda? Kita sudah menjelang akhir-akhir Ramadan, maka sudah seharusnya di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita menambah amal ibadah. Kita lebih giat daripada ibadah kita di awal-awal bulan Ramadan, sehingga betul-betul kita akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa yughfaru lahum fi akhir lailatihi minhu. Diampuni dosa mereka semua yang berpuasa di bulan Ramadan di malam terakhir bulan Ramadan. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya puasa di bulan Ramadan. Dibantu oleh Allah agar menjaga diri kita ketika puasa dari berbohong, mengadu domba, menggunjing, sumpah palsu, ngomong kotor, ngomong jorok, dan menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan semoga kita dan orang-orang yang kita cintai diterima puasanya oleh Allah di bulan Ramadan, dan dijadikan bulan Ramadan sebagai saksi yang meringankan, yang baik bagi kita kala di hari kiamat, tidak menjadi saksi yang memberatkan kita kala di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun fa idza qira al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'ta al-quran fasta'in billahi min ash-shaytanir rajim. A'udzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr illa الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إرهاماً لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمد سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد المصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار على بني عم الله وإفضاله. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحاته بقدسه وأياها بالمؤمنين تكريما. وقال تعالى من لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Allahumma ansadatina ashabi rasulillah ajma'in khususan ajaluhum qadra wa arfa'uhum dhikra dhu al-maqami al-ali wa qadr al-jali sadatina wa ahmadina khalifa rasulillah ila taqdir sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa man nafaqa bi salat sayyidina Umar ibn al-Khattab wa man istahya minhu malaikatu ar-Rahman sayyidina Uthman ibn Affan wa al-imam al-mashariq wal-magharib sayyidina Ali ibn Abi Talib wa sayyidina shabab ahli al-jannah Abi Muhammad ibn Hasan wa Abi Abdullah al-Husayn wa Ummi Hima al-Zahra sayyidina Nisa al-Alamin wa Ummi Khadija al-Kubra wa Aisha al-Ridha وجميع أزواج رسول الله أجمعين وكافة أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا واتقنا وارحمنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اغفر وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا واصلحهم في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اسقنا الغيث وارحمنا ولا تجعل به القانطين اللهم ارفع واصلح عنا وعن أهالينا وعن المسلمين خصوصا في بلدتنا إندونيسيا الأذى والعبى والجبى والجور والفتن والمحن والزلازل والصيود والأسقام والظلم والغلاء ما ظهر منه رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي ميانمار وفي فلسطين وفي سائر البلاد المسلمين أجمعين اللهم أهلك الكفرة واليهود والنصارى اللهم دمرهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم شدد شملهم اللهم فرج جمعهم ولا تبلغهم مرا ونرهم تصلح أمانة بكافة يا أنصار في الحرب والخالدين اللهم أهلك إسرائيل اللهم أهلك إسرائيل اللهم أهلك إسرائيل اللهم اصلح شؤون المسلمين في اليمن وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان وفي العراق وفي سوريا وفي سائر البلاد المسلمين أجمعين اللهم عافنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عليه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما